Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana caranya menabung dengan uang tunai di mesin ATM Bank Wuri ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita memasukkan kartu ATM kita. Seperti ini, kita masukkan ke sini. Oke, kartu sudah dibaca. Lalu kita tekan yang ini. Boleh besok. Nah, kalau kita bingung bagaimana caranya, kita tekan ini saja. Foreigner lagu. Kita tekan lagi, foreigner lagu. Sampai muncul nanti bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahasa Indonesia. Oke, kita tekan. Kartu dibuat di Korea. Jika kartu kalian dibuat di Korea, tekan kartu yang dibuat di Korea. Kalau dibuat di Indonesia, tekan yang dibuat di negara lain ya. Ini berarti pilih yang satu orang ya. Setoran. Nah, ini pilih yang tunai saja. Oke, nanti akan di sana akan mulai. Nah, itu. Setelah itu kita masukkan uang kita yang akan kita tabung ya teman-teman. Jangan lupa ditata yang rapi biar mesinnya tidak salah dalam menghitung. Oke, kita letakkan saja di sini teman-teman. Setelah kita letakkan di situ, langkah selanjutnya adalah menekan ini. Tutup saja teman-teman agar aman, bisa dihitung oleh ATM. Segera kita tekan tutup. Oke, tutup. Di sana akan tutup dan mulai menghitung uang kita. Setelah dihitung nanti akan muncul nominalnya teman-teman. Nah ini tadi saya masukkan 300.000 won sudah terbaca, lalu kita tekan konfirmasi ini ya teman-teman. Nanti setelah kita tekan konfirmasi, di sini sebelah ini akan keluar kertas slipnya dan juga kartu ATM kita akan keluar. Kita tekan saja konfirmasi. Nah itu sudah kita konfirmasi. Langsung. Nah, di sana sudah ada keluar slip dan ATM kita. Oke, kita lihat. Oh, 300.000 sudah masuk ya teman-teman. Oke, sudah. Berarti transaksi sudah selesai. Demikian video tutorial yang saya buat. Tidak ada kata ataupun salahnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.